Oke, kita udah pilih hero-nya ya. Selamat datang di channel Koko Niko lagi nih, cuy. Kali ini kita main mini link skill 2 ya. Kita main titan-titanan lagi. Udah lama kita nggak main titan-titanan nih, cuy. Nah, di sini kita ambil Karina ya tadi di awal-awal seperti biasa. Bisa kita naik level aja langsung, kita agresifin aja, cuy. Nah, di sini dapat 2 kadia, tinggal cari satu lagi. Untuk targetnya kali ini kita mau bikin titan apa kita nggak tahu ya. Tapi kemarin ada yang request buat bikin Jilong Titan. Ya kalau kita ada kesempatannya bikin Jilong ya kita gas ya. Tapi di sini gue nggak mau targetin khusus ke Jilong aja, bebas aja ngalur aja ya. Yang penting jadi titan dulu. Di sini kita ampas banget ya item dari monsternya. Kita bisa ambil Purify aja deh. Ini kita ambilin aja hero nya. Valirnya bintang 2, ada Irithel juga. Kita harus naik level di sini, cuy. Kita kan main agak agresif ya, biar Karinanya muncul sama Gordnya nih. Kita gas naik level, bisa masukin 5 hero nih. Dah, gini aja dulu ya. Atau enggak kita ambil retail aja deh. Kita ketemu siapa? Ketemu yang main titan-titanan juga nih, yang masuk Faramis. Karina kita dapat stakan harusnya ya. Oke, dia mau bikin Kagura, cuy. Kagura Titan. GG juga dia ya. Oke, boleh nih. Susah cuy bikin mage kayak gitu buat jadi titan ya. Aduh, di sini kalah kah? Kalah kah di sini? Oke, Karina kita hilang ya, ditepakin sama Kagura. Akainya, ayo minimal ilangin Hayabusanya ya. Ilangin dulu Hayabusanya. Gak kuat. Di ulti sama Kagura langsung hilang ya. Ya udah nggak apa-apa, minus 7, masih di awal ronde mah santai ya. Ada Hellcard. Oke, kita bisa aktifin 3 Astro plus 2 Assassin-nya nih. Ini udah pede banget ya. Hellcardnya kita masukin sini. Nah, ini masyanya kita bisa pakai buat jadi tank ya. Nah, udah gini aja dulu, udah cakep banget. Ini Valirnya kita jual aja ya. Kita nggak akan main ke sana. Kita ambil Irithel-nya. Kita ketemu siapa? Ketemu yang main Ria. Oke, dia bintang 2-nya udah ada 2 ya. Yang masuk anak pejabat ya, bintang 2. Tapi tenang aja, power dia nggak terlalu kuat ya. Yang kuat kan power bapaknya. Oke, aman, kita dapat stakan Karinanya. Ini bisa aman ya. Oke, Karina kita masih hidup, dapat 3 Astro sama 2 Assassin sih udah pedih ya, udah bisa acak-acak musuh sih. Nah, di sini kita tinggal fokus nabung aja dulu ya buat dapetin interestnya. Kita belum bisa nabung nih. Biasa main agresif di awal-awal. Kita berharap dapat Jawhead sama Gord lah ya. Satu aja. Oke, Akainya bintang 2, cuy. Ini Akainya bisa kita naikin aja ya buat jadi tank. Atau enggak kita ngalah dulu nih. Gimana enaknya nih? Ini kan bisa kita jual ya. Oke, ada yang ngalah juga satu orang. Kita bisa ngalah ya buat nabung dulu nih, cuy. Kita harus fokus nabung. Di sana ada Akai. Kita bisa jual masyanya koin kita 9. Satu lagi siapa nih yang dijual? Ini ya, retail aja ya. Kita nggak perlu pakai retail sih. Nanti juga diganti cuy sama Martis. Oke, ketemunya musuh bintang 1 semua, harusnya masih aman di sini. Cakep banget. Karina kita dapat stakan lagi. Oke, udah enak banget ini ya. Udah dapat 3 stakan si Karinanya. Oh iya, buat main mini link skill 2 ini itu udah lebih enak ya sekarang. Soalnya di fat box itu kita berkesempatan buat dapetin hero legend atau hero yang harga 4 nih. Sebelumnya kan nggak bisa ya. Jadi lebih mudah sih, harusnya lebih enak ya. Kita berharap aja dapat hero legend, tapi nggak mungkin ya. Darah kita banyak banget cuy, 93. Harusnya sih diambil musuh ya. Tapi nggak apa-apa lah ya, berharap aja kita dapat deh. Oke, kita naik level langsung ya, gas ke level 6. Kita lihat di fat boxnya dapat apa. Oke, ada Hanjo cuy. Kita gas kah bikin Hanjo Titan? Kita belum pernah bikin Hanjo sih. Gimana nih? Yaudah kita gas aja ya. Nah, di sini kita gas aja Hanjo-nya. Kita nggak butuh-butuh banget item. Kita berharap dari Karinanya juga. Oke, berarti kita harus kumpulin hero mistiknya dulu buat buka Star Core-nya ya. Ada Irithel lagi. Nah, ini Hanjo-nya bisa masukin ke ring. Ini ada Aldous ya. Atau kita nabung jual Akai nih. Nggak usah nabung deh ya. Kita ambil Aldous aja, kita masukin jadi tank-nya cuy. Nah, kayak gini udah enak banget. Kita Astro-nya nyala, Assassin-nya juga nyala. Di dalam ringnya si Hanjo, harga 4 ya. Ini harusnya udah enak banget ya. Apa kita bikin Aldous aja ya? Kita bikin Aldous aja kali ya. Kita coba dulu nih. Ketemu yang main Eva.
Oke, yang masuk ke ringnya si Hayabusa. Harusnya aman ya yang di dalam ring. Gua ragu cuy, kalau mau bikin Hanzo itu kita harus punya elementalis ya buat jadiin mukbang. Sementara susah banget cuy dapat Hanzo elementalis. Makanya gua agak males sih, takut di PHP-in. Kita santai aja, kita lihat dulu si Aldosnya ya. Nah, di sini koin kita masih 6, belum bisa nabung ya. Musuhnya minus 15 nih. Nah, ini retailnya bisa kita simpan dulu, siapa tahu bisa jadi bintang 2-nya cepat. Oke. Gua pengen bikin Hanzo tapi LA-nya enggak dapat. Gimana ya? Ada Zilong. Oke, kita ganti lagi ya. Kita ganti lagi nih, cuy. Kita ambil Zilongnya, kita masukin ke Titan ya. Nah, gantiin Hanzo dulu deh. Di sini juga ada anak pejabat ya. Kita gantiin dulu aktif 3 kadiannya nih. Nah, kayak gini udah cakep banget ya. Kalau kita kalah kita jual Hanzo-nya, kalau kita menang kita bisa jual si Aldos-nya. Oke, kita ketemu siapa kali ini? Ketemu yang main mini link. Oke, ini yang main Titan-Titanan ya. Dia bikin Lancelot, akhirnya nggak jadi main Kagura kah dia? Apa bukan yang ini tadi ya? Yaudah lah ya, bodo amat. Oke, ditendang anak pejabat, cakep banget. Itu masianya hilangin dulu. Masianya dulu. Oke, masianya aman, tinggal Lancelot-nya ya. Oke, di sini aman, harusnya kita jual aja Aldos-nya. Oke, udah cakep banget ya. Bah, kalah kah ini? Wah, kalah cuy. Yaudah, kita jual retail-nya aja dulu ya. Kalah cuy, kita salah perhitungan ya. Terlalu buru-buru ya. Ternyata kita kalah ya. Yaudah lah ya. Nah, di sini ada Wanwan sama istri pejabat, kita ambil aja. Ada Wanwan lagi, ada Badang. Oke, cakep-cakep banget ini ya kita ya. Kita dapat Badang di sini loh. Nah, ini kita harus nabung, kita jual siapa nih? Hanzo-nya ya. Hanzo-nya kita jual dulu. Nah, aduh, ada yang surrender tuh. Belum kalah sama kita aja udah surrender ya. Nah, ini kan kita aktifin apa namanya? Wrestler-nya. Ini Astro-nya muncul, kadiannya juga muncul ya. Nah, ini kita buang dulu retail-nya. Kita lihat aja nih cuy, tergantung apa yang dapat ya. Yang bagus kita ambil Star Core-nya, baru kita putusin buat jadiin Titan-nya. Antara Zilong atau si Badang sih. Stakannya juga masih 5, kita bisa kasih sisanya ke target kita ya selanjutnya. Gue masih dilema sih ini, mau bikin apa. Oke, kita lihat itemnya. Ada Husklaw, kita gas aja. Ini Wanwan-nya bisa kita ambil sama Badangnya. Kita lihat Star Core-nya. Oke, Star Core Astro-nya yang dark ya. Udah pasti kita ambil Astro sih. Yaudah, kita gas aja Astro, berarti kita bikin Titan-nya si Badang ya. Nah, kayak gini udah cakep. Ini yang dikeluarin siapa? Si Zilong ya. Nah, ini masukin kayak gini udah rapi. Ininya kasih ke situ. Ya udah gini aja ya. Kita nggak jadi main Kadia, berarti kita jual aja. Aduh, kepencet. Nah, stakannya baru 5 ya. Kita bisa kasih ke si Badangnya 10 sih. Ini itemnya kita kasih ke Badang full ya, biar dapat Astro-nya ke si Badang. Ada Karina bintang 2. Oke. Okay. Karinanya bintang 2 cuy, bisa carry match-nya ya yang di luar ring. Oke, okay, kita fullin aja itemnya ke si Badang sih. Udah pede ini ya, di luarnya ada si Karina. Nah, ketemu yang main Titan. Oke, okay, dia ganti haluan ke Esme ya. Tadi kan Kagura stakannya. Nah, Badang kita enak. Aduh, yang masuk mistik ya, langsung ulti dong. Nah kan, langsung ulti ke hantu. Wah, kalah cuy. Kalah di sini ya. Minusnya banyak banget. Minus 18 kambing, kambing. Yaudah, nggak apa-apa. Yang penting kita Astro-nya dapat bagus nih cuy. Kita harus maksimalin nih. Nggak boleh kalah ya, sayang banget. Badangnya juga kita dapat cepat ya kan. Kita tinggal cari si Irithel sama si Martis. Oke, di sini bisa kita gas naik level aja langsung ya. Kita agresif. Ada Gord. Oke, koin kita 20 nggak bisa kita ambil ya. Kita harus nabung ya. Aduh, kita bisa keluarin siapa ya? Si Klopp sama Franco ya. Kita jual Akainya nih cuy. Jual Akainya 3, berarti koin kita sisa 19 ya. Oke, kita ambil aja Ciklop sama si Franco-nya. Kita berharap menang sih di sini ya, jangan kalah biar bisa nabung cuy. Biar masih dapat interest-nya. Oke, semoga aja menang. Ketemu yang main apa? Main Benny ya. Waduh, hero-nya 7 biji cuy. Udah bintang 2-nya 2 ya dia ya. Oke, Badang kita dapat setakan tuh ya. Enak banget. Tonjok. Oke, ditonjok ya. Aduh, kalah kah ini? Ayo dong, jangan kalah dong. Karinanya oke, cakep, jauh head-nya hilang. Oke, digeledek Karina kita.
Digelerik dua kali. Oh, dia udah aktif 6 elementalisnya ya. Kambing. Pantesan. Keras banget ya. Aduh, minus ya. Gak mungkin menang sih kayak gini. Minusnya lumayan banyak nih cuy. Minus 12. Darah kita sisa 57. Oke, di sini ada gourd, kita ambil aja. Kita tinggal cari si Jawhead ya. Kita roll aja di sini tipis-tipis, siapa tahu munculnya si Badang. Nah, ada Martis. Ayo, satu lagi si Layla. Layla si Irithel. Oke, ada Masya, kita simpan aja. Kita roll lagi. Ada Aldos sama Masya lagi ya. Kita simpenin aja. Oke, ada Jawhead nih. Kita bisa aktifin sinergi cuan dulu cuy. Ini siklopnya kita buang, masukin kayak gini, dapat 4 wrestler ya. Ini Franco-nya kita jual. Nah, ini kita bisa jual tiga-tiganya sih ya, si Aldo sama si Masianya. Tapi lihat nanti aja lah. Oke, kita dapat Karina dari sinergi cuannya lumayan. Yang masuk ke ringnya Mia bintang 2 harusnya masih aman. Ayo Karinanya cakep banget ke belakang. Melisanya pukulin, ilangin. Oke, Badang ulti, nggak ada yang kena ya. Kerjanya nggak bener cuy, kayak anggota DPR. Oke. Ini kita jual aja ya, berarti buat nabung. Di sini kita masih aman ya, enak banget. Apa kalah nih? Gak mungkin kalah kan? Badang kita masih banyak darahnya, pukul sekali, hilang nih. Oke, dipukul hilang ya. Poin kita 21, kita bisa ambil Irithel-nya nih ya. Nah, di sini kita ambil Irithel-nya, jangan lupa buat aktifin 6 Astro. Kita masuk ke Fatbox, kita lihat itemnya. Ada Worm Slayer sama apa namanya? Wrestler nih. Dikasih apa nih kita nih? Ayo. Oke, kita dikasih Worm Slayer ya. Kita gas aja. Kita bikin Badang Worm Slayer nih cuy. Kalau kayak gini berarti kita nggak aktifin Assassin, kita aktifin Wrestler aja ya. Wrestler itu kan ada si Masya ya dari Worm Slayer-nya. Cakep banget cuy. Oke, ada Jawhead lagi, kita roll aja. Oke, Hellcard-nya ada. Hellcard lagi bintang 2, cakep. Ada Lancelot, kita simpen. Ada Masya, kita bisa aktifin 3 Worm Slayer-nya nih. Ini udah cakep banget ya. Di sini koin kita 14, kita bisa jual istri pejabat sama anaknya nih cuy. Buat amanin patinteres dulu ya, kita nggak buru-buru bikin wrestler. Ini Worm Slayer-nya udah bagus di Karina. Nah, kayak gini udah cakep banget ya. Di sini bisa aktifin 6 Astro ya. Nah, ini masuk, Irithel-nya ganti Lancelot, udah aktif cuy. Enak ini cuy, dapat 2 efek sinerginya. Udah, kayak gini aja udah cakep cuy. Nah, kan Karina masuk ke ring musuh, ketemu Siling. Badang kita juga ketemu Lancelot bintang 1, harusnya aman. Enak banget cuy. Oke, hilang ya link musuh. Nggak dapat stakan tuh linknya ya. Oke, aman. Musuhnya minus 15. Kita bisa nabung di sini, cakep banget. Oke, di sini ada istri pejabat, kita ambil aja. Oke, di sini ada Valir, kita simpan aja. Ada Johnson, kita dapat Johnson dari sinergi cuan nih cuy. Kita di level 7 nggak bisa ya dapat Badang cepet-cepet. Kita harus nabung ke level 8 biar chance dapat Badangnya itu lebih besar cuy. Kalau di level 7 ini masih sistem gacha ya, belum tentu. Oke, kita lihat dulu stakannya. Stakannya baru kepake 9 ya. Berarti si Badang itu dapatnya 4, si Karina dapat 3 nih. Oke, Karina kalau bintang 3 juga itu udah kelihatan gede ya titannya. Di sini kita darah 57 ketemu yang main Eva. Oke, dia main. Oke, linknya masuk ke ring ya. Dia main apa ini cuy? Worm Slayer ya. Dia main Worm Slayer juga cuy. Oke, linknya hilang. Ditonjok langsung ya Lancelot, tapi nggak kena cuy. Keburu ulti dia. Di sini harusnya masih aman karena kita darahnya masih banyak. Oke, nggak mungkin kalah kan. Oke, Badang pukul dia. Belum sempat pukul, hilang ya. Nggak apa-apa. Yang penting masih aman, rondenya nggak minus. Kita api-api ya, di sini enak banget. Ini ada Gord, kita skip aja. Ada Karina, ada Brody. Oke, kita ambil Karinanya, kita nabung ya. Udah, kita nggak perlu ngeroll di sini. Untuk star core-nya kita mau lihat wrestler ya. Kita atur dulu kayak gini. Nah, ini yang muncul wrestler sama Worm Slayer nih. Tapi assassin-nya juga bakal muncul ya. Assassin-nya bisa kita tuker dulu cuy. Nah, Meritel kayak gini aja ya. Nah, kayak gini udah enak, yang muncul wrestler, terus apa namanya Worm Slayer sama siapa namanya ini? Future Tech ya. Kita fokus ke Worm Slayer sama wrestler aja sih. Di sini kita dapat Brody. Oke, kita jual aja langsung. Enak banget. Untuk item kita berharapnya dapat item attack lah ya. BOD boleh, Rose Gold juga boleh sih. Apapun itulah. Yang penting item attack sama mirror lah. Jangan biji-bijian sama item ya. Kita butuh mirror juga, cuy.
Oke, di sini ada Winter. Ada paket hemat. Ada Astro. Oke. Kita lihat dulu nih Star Core-nya, cuy. Kita lihat dulu. Oke, Worm Slayer aja kita ambil. Di sini ada Martis, berarti kita ambil Astro aja ya. Nah, di sini kita ambil Winter boleh lah ya buat nge-save si Karinanya. Nah, kita kan dapat biji Astro, kita bisa bikin 6 Worm Slayer nih, cuy. Tanpa slot ya. Oke, udah enak nih. Ini taruh sini aja asal-asalan sementara. Ini buang sinergi cuannya, berarti kita nggak ke arah wrestler ya. Kita naik level, aktif 6 Astro. Ini masuk, satu lagi siapa? Estes ya. Oke, Karinanya bintang 2. Kambing kita nggak ngeh ya, kurang satu Worm Slayer-nya, cuy. Kita roll lah. Oke, istri pejabat kita simpan. Ada Brody, kita bisa aktifin sinergi cuan dulu aja ya. Nah, kayak gini ya. Kita kurang Estes ya, kurang satu. Kambing lupa kita, cuy. Nah, ini Star Core-nya kita kasih asal-asalan aja dulu. Kita dapat Brody atau Jilong. Jilongnya kita buang. Waduh, yang masuk kayak busa bintang 3. Bisa menang gak tuh badang kita, cuy? Oke, Karina kita sih cakep ya. Tuh, tepak, tepak. Oke. Lah, biji Worm Slayer-nya kemana, cuy? Kok gak ada di Karina? Lah, hilang anjir. Ngebug kah? Kok gak ada di Karina, cuy? Anjir, minus 20, cuy. Darah sisa 37 ya. Waduh, kambing. Yaudahlah ya. Kita roll dulu. Kita cari badang juga nih, cuy. Biji Worm Slayer-nya kemana dah? Oh, di Iritel. Oke, ada Karina, ada Kimi, ada Masya. Kita roll dulu. Oke, Jauhead. Kita simpan. Oke, koin kita udah 17. Kita save aja. Ini Iritelnya kita jual aja lah ya. Ngapain ada di situ bijinya, cuy? Ini kita buang. Kita masukin Martis aja. Kita bisa roll lagi. Ada Karina lagi. Ada Estes juga ya. Oke, enak nih. Karina kita udah mau bintang 3, cuy. Nah, ini Karinanya nggak bisa kita ambil. Nah, ini biji Worm Slayer-nya kita kasih ke sini. Ke sini. Ke badang ya. Ke badang aja nggak apa-apa. Oke, kita lihat kita ketemu siapa. Ketemu yang main Benny. Oke, dapat Kadita. Kita jual aja. Masih aman ya. Ketemu Mia bintang 2 di dalam ringnya. Karina kita udah enak tepak-tepakan. Aduh, nggak kena lagi ya ulti badang ya. Ulti badang suram juga. Butuh buku sih ini ya. Badang ini butuh buku ya buat di awal-awal ronde. Kita kasih buku. Aduh, minusnya banyak lagi. Minus 18. Kambing sisa berapa? Sisa 19. Ini Karina bisa kita ambil. Karina kita harus bintang 3 dulu, cuy. Ini berat ya. Buat jadi carry-nya juga sih. Oke, darah kita sisa 19. Kita harus fokus ya. Ini ada Estes kita ambil. Karina kita bintang 3, cuy. Oke, itemnya kita fullin aja ke si Karina ya. Ini kasih sini. Husklaw-nya kasih sini, Star Core-nya kita pindahin, cuy. Udah ya, bener ya, kayak gini ya. Star Core-nya kita kasih ke si Karina, biar ngasih ke si Badang juga. Badang di match-nya dari Star Core aja. Ada Badang, bagus. Kita dapat Badang ya dari sinergi cuannya. Ini masuk, bisa sih. Nah, aktif 6 Worm Slayer ya. Kayak gini aja, nggak perlu pakai sinergi cuan. Udah terlalu bahaya. Badangnya bisa kita ambil. Kayak ininya kita jual dulu. Oke, Karina bintang 3 masuk ke dalam ringnya ya. Esme-nya masih bintang 2, hilang lah itu. Kasian banget, cuy, bikin Titan Magi itu susah asli. Susah, gua aja belum dapat momennya ya. Oke, Karina kita sih udah enak ya, udah kebal banget itu, cuy. Bintang 3 juga. Wah, kenapa yang jadi Karina duluan ya dibanding Badang ya? Padahal kita mau bikin Badang Titan loh. Ya udahlah ya, nggak apa-apa. Darah kita juga sekarat, cuy. Kita harus benar-benar fokus nih, nggak boleh blunder ya buat kalah. Di sini kita dapat slot ya, kita urutan kedua, cuy. Oke, kita masuk ke fat box, berharap ada biji Astro atau wrestler sih. Oke, nggak ada biji-bijian ya, ada Husklaw lagi. Kita gas Husklaw aja ya, slot mah gampang. Ini juga udah gacor Karina kita, nggak perlu banget slot. Kita butuh item buat si badangnya, cuy, biar lebih keras dia. Lancelot kita bintang 2. Oke, gas aja, kita roll. Badang bintang 2 akhirnya ya. Akhirnya badang kita bintang 2. Kita roll lagi cari badang sih ya. Oke, masih bintang 2. Kita bisa roll lagi. Oke, ini udah cakep banget sih. Item badangnya kasih situ udah enak ya. Nah, ini Star Core-nya bisa kita kasihin Lancelot aja. Ini taruh sini. Udah cakep banget nih, cuy. Kita lihat kita ketemu siapa. Ketemu yang main Eva. Dia api-api, cuy. Oke, yang masuk ke dalam ring si Valir harusnya aman.
Lancelot Astro cuy. Waduh, dia bikin Urom Slayer ya. Kalau dapat link bahaya juga itu cuy. Oke, Karina kita enak tepak-tepakannya. Badang kita bisa ulti nih. Ulti. Oke, di ulti. Dia udah ada link cuy. Kenapa nggak dikasih link ya Astronya ya? Oke, apa karena masih bintang 1 ya? Oke, nggak paham lah ya. Urusan dia itu. Di sini masih aman. Di match Karinanya 73.000. Kenapa carry-nya jadi Karina ya? Yaudah, nggak apa-apa. Ada badang. Oke. Brody-nya kita simpen ya. Buat nanti di lawan monster. Oke, nggak ada. Ada Natalia. Skip aja dulu. Ada badang lagi. Ada Natalia juga cuy. Oke, kayak gini aja ya. Udah cakep ya. Nanti Natalia sama badangnya kita ambil. Buat aktifin sinergi cuannya di monster ya. Di sana ada Estes juga ya kan. Udah enak banget ini cuy. Oke, kita lihat dulu si Tarsnya main apa. Main 6 mistik sama 6 mage. Oke, boleh ya. Kita ketemu siapa? Ketemu Tarsnya. Bener aja cuy. Baru dilihat ketemu. Hayabusa yang masuk ke dalam ring harusnya masih aman sama badang mah. Nah, ini Cyclops nih. Oke, aman Cyclopsnya. Ini ngapain? Jadi hantu. Ini ngapain? Jadi hantu juga. Ini Bennett mau ngapain? Jadiin dia hantu. Oke, jadi hantu. Udah pada jadi hantu udah enak ya. Ini tinggal Kaguranya aja nih buat dijadiin hantunya cuy. Waduh pedes juga. Waduh ganti target ya. Oke ke Kagura lagi. Oke Kaguranya jadi hantu harusnya aman. Aman di matchnya 65.000 cakep banget. Nah di sini badang sama Estesnya kita ambilin ya sama Natalia juga jangan lupa. Ada Jawhead. Ini kita jual aja ganti yang murah ya si Jawhead aja. Nah, kita masukin ganti ini dulu. Ini ganti ke siapa nih? Ganti ke sini dulu. Ini Estesnya bisa masuk ya. Gantiin satu lagi nih biar ngeheal dulu. Gantiin siapa nih? Lancelot aja ya. Kayak gini aja cuy. Kayak gini nggak mungkin kalah juga kan. Di sini dapat Sun enak banget. 5 koin tambahan buat ngeroll cari si badangnya. Kita butuh badang juga soalnya cuy. Butuh buat ngeroll ya. Untuk itemnya di sini gua berharap dapat item attack lah. Rose Gold boleh, BOD boleh ya. Nah ini kita bisa jual sih si Sunnya ya. Kita jual aja. Oke ayo itemnya item attack dong. Buku juga boleh ya buat si badang. Apapun itulah ya. Oke ada Astro lagi. Tapi kita ambil mirror lah. Nah di sini kita ambil aja item attack. Oke di sini kita bisa jual sinergi cuannya. Kita balikin lagi ke semula. Ini masuk udah cakep ya. Satu lagi siapa? Estes ya. Nah kayak gini ya. Kita bisa roll cari badang dulu cuy. Oke, nggak ada. Kita roll lagi. Badang, ada banteng. Oke, bantengnya bisa kita ambil ya buat gantiin si Martis. Udah jelas kan ya, banteng itu lebih kuat daripada si Martis. Itu udah kelihatan ya dari cara dia nguasai negara. Oke, lanjut. Kita fokus aja ya ke gamenya, jangan ke yang lain-lain. Nah, ini kita ketemu siapa nih kali ini? Kita ketemu yang main Benny nih cuy. Oke, dia main elementalis ya, udah full. Yang masuk ke dalam ringnya si Loi. Harusnya masih aman. Keluar. Ulti. Oke. Edornya hilang langsung. Wah. Waduh. Sisa 3 hero. Sisa 2 hero. Karina ayo semangat. Oke. Ngeheal lagi. Oke. Full lagi ya. Nggak bisa ditepak. Ulti lagi. Oke. Cakep banget. Hilang. Ayo. Menangin bisa nggak nih? Kuat banget nih. Kalau menang cuy. Dikelilingin berapa orang tadi tuh. Rame banget. Masih aman ya. Terlalu kuat. Karina plus Urom Slayer ya. Cakep banget, untung Karina kita bintang 3 cuy. Aduh, ada Winter. Jangan seri. Oke, aman ya masih ya. Nah, di sini kita bisa naik level langsung cuy. Oke, nyaris kalah kita tadi cuy. Rame banget dia ya. Untung Karina kita Urom Slayer. Ada link. Ini kita buang jelas. Kita masukin link aja. Aktif 2 Swordman ya. Oke, ada banteng lagi. Bisa kita ambil ya. Kita ambil aja, kita roll lagi. Ada Johnson, skip. Oke, nggak ada siapa-siapa. Kita bisa masukin Estes buat ngeheal ya. Di sini sih Karina kita udah enak banget ya. Karina kita dapat apa namanya? Urom Slayer. Kita lihat dulu stakan si badangnya nih, cuy. Udah nyampe 15 belum? Oke, udah lebih malah ya, udah 16. Kita kurang berapa lagi nih badangnya? Kurang 3 ya, masih banyak banget. Nah, ini kita ketemu yang main Eva, dia main apa nih? Main Urom Slayer juga ya. Sama Astro juga, cuy, rupanya. Oke, pantesan badang kita nggak muncul ya. Dia ada badang tuh cuy. Oke, harusnya aman sih ini. Karena kita udah kuat banget cuy. Nah ini, hilangin masinya. Hilangin dulu masinya.
Aduh, Karina kita sekarat. Waduh, dia nggak bisa ditepak ya. Kalah kah ini? Aduh, dia nggak bisa ditepak sih. Waduh, setakan dia kenceng nih, ulti hilang nih. Waduh, bener aja hilang ya. Ini dia pakai Star Core apaan ya? Oke, Star Core yang Earth ya, pantesan memulihkan darah cuy. Estes kita bintang 2. Kita skip aja ya, kita cari badang. Fokus kita cari badang. Nggak ada juga. Taruh lagi bisa sih. Apa kita nabung aja ya? Kita bisa jual bantengnya sih kalau menang ya. Estesnya bisa kita jual. Nggak usah lah ya, kita buat ngeheal, kita roll lagi. Oke, nggak ada siapa-siapa. Nggak ada juga, nggak ada bantengnya ya. Nggak ada banteng, nggak ada badang. Nah, ini bantengnya kita masukin aja cuy. Estesnya kita jual dulu ya, buat ngeroll. Oke, nggak ada. Di situ ada Estes lagi ya. Yaudah, kita lihat dulu nih. Kita ketemu yang mentar. Dia main apa? Main mistik ya, sama mage. Ini yang tadi cuy. Hayabusanya masuk ke dalam ring, harusnya sih masih aman ya. Ini harusnya menang lah kita ya. Karina kita pedas banget cuy. Ini Kagura ngapain? Ada Link juga tuh. Oke, ada banteng dibanting. Beh, enak banget ya. Oke, Tarsnya hilang, berarti kita ketemu si Evanya aja ya. Dia main Worm Slayer juga ya, sama kayak kita. Worm Slayer sama Astro. Oke, santai dulu cuy. Darah kita 21. Di sini kita bisa ambil slot ya. Oke, kita belum ambil slot nih cuy. Ada banteng. Immortal lah ya. Kita gas immortal aja cuy. Buat si Karina antisipasi kalau kita hilang ya. Oke, udah cakep juga sih ini. Dia ambil wrestler. Buat siapa dia ya wrestlernya ya? Gak paham ya udah. Nah, di sini koin kita 11 sekarat koin kita ya. Oke, enggak ada siapa-siapa cuy, enggak ada badang. Fokus kita ke badang loh. Tarol enggak ada juga. Enggak ada lagi. Kambing. Enggak ada juga. Oke, ada Link. Bentar. Nah, ini dia ngambil badang cuy, 3 biji ya. Harusnya jatah kita tuh. Dia ada buku lagi, Estesnya enak banget ya. Apa bantengnya kita klon ya? Ini kita ada klon 1 sih, tapi sayang lah. Kita fokus ke badang lah pokoknya ya. Nah, ini ketemu dia nih. Ini kombonya hampir sama cuy, Astro sama apa namanya? Worm Slayer soalnya. Oke, pukul badang. Oke, kena stun. Enggak kena stun ya si Lancelotnya ya. Waduh, Linknya udah bintang 2 pula dia ya, ada Astro. Wah, gimana cara ngalahinnya ini cuy? Dapat setakan terus itu Linknya. Oke. Aduh, enggak hilang lagi. Penuh lagi darahnya kambing. Ayo hilangin dulu si Masih sama retailnya cuy. Malah ngincer. Hilang. Linknya hilang cuy. Oke, masih aman ya. Masih aman kita cuy. Padahal Star Core dia bagus ya. Aduh, itu ada Link ya. Aduh. Santailah, santai. Tarol cari badang dulu cuy. Badang. Gak ada juga. Badang. Ada Link lagi cuy. Nah, ini bantengnya kita jual aja ya. Kita ganti ke siling. Ada banteng lagi kambing. Oke, kayak gini aja dulu ya. Kita pakai Link 2 biji nih cuy. Minimal di round ini menang lah ya, biar kita masuk ke creep round cuy. Di creep round kan kita dapat apa namanya, mirror 1, terus ada kesempatan buat ngeroll ya lebih banyak. Ini immortalnya kita kasih ke si Karina aja lah ya. Dia udah nggak butuh damage juga. Oke, kita lihat aja ya. Yang masuk Karina ya, Karina bintang 1. Estesnya sini. Oke, Estesnya hilang. Ini nih Linknya dulu cuy. Oke, aduh Linknya sempat terbang ya. Aduh, hilang. Oke, ayo. Badangnya dulu. Oke, badangnya hilang. Ini Linknya hilangin. Hilangin. Oke, hilang. Masih menang ya cuy. Link dia hilang cuy. Oke, minus 20. Darah dia sisa 18 ya. Oke, kita masuk ke creep run. Santai. Ini ada Gord. Kita roll dulu. Ada Brody ya. Kita bisa nabung nih cuy. Ini masuk sini. Ini masuk ke... siapa? Gantiin siapa nih Brody-nya cuy. Ini Lord-nya udah lumayan keras ya. Nah gini. Gak mungkin kalah kan? Masa kalah cuy? Gak mungkin lah ya, Karina kita bintang 3 cuy. Astro Worm Slayer masa kalah? Wah, gua ngeri kayak Roger ya. Kayak Saphir nih cuy. Yaudah, gini aja dulu cuy. Untuk itemnya kita masih berharap DHS boleh lah. Atau buku sih, buat si badang ya. Nah, ini Zilong kita bisa jual. Estesnya kita jual ya, buat nabung. Nah, di sana ada Estes ya. Oke, santai. Ayo tolonglah buku ya.
Gua harap banget buku, please. Ayo, buku. Nggak ada mirror. Oke, ada immortal lagi. Kita gas aja immortal ya buat jaga-jaga. Ini ada Estes. Aduh, nggak keambil. Oke, badangnya. Wah, Estesnya nggak keambil. Wah, rusak sih ini kalau nggak dapat nih. Oke, badang. Estes. 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 Aduh, Estes. Ada Valir. Oke, ininya bisa kita jual. Jual. Ini masuk ke sini, ada badang juga. Oke. Wah, gue sampai nggak nyadar ada badang itu, cuy. Yaudah lah ya. Nah, ini kita klon siapa namanya ceilingnya. Cakep banget, cuy. Link kita bintang 2. Nah, ini kita taruh sini, tetap dapat kan efeknya ke si badang. Atau enggak ke sini aja nggak apa-apa sih. Oke, badang Titan ya plus Karina nih, cuy. Karina bintang 3, cuy. Waduh, link kita ditarik ya. Aduh, dibanting. Ayo badang ulti. Oke, hilang langsung, cuy. Itu apaan cuy, langsung hilang sama link-linknya ya. Oke, ini ngapain? Tepak-tepakin aja cuy. Ngapain? Lu mau ngapain cuy? Oke, ditepak hilang lagi. Aduh, buset badang gua hilang langsung sama si Lancelot ya, kambing. Aduh, penuh lagi dia cuy. Waduh, kalah ya. Oke, ada Winter. Ini nggak kuat cuy. Aduh, ada Immortal santai. Nggak kuat ya. Pedes banget ya Lancelotnya ya. Oke, santai. Nah, ini ada siapa namanya? Jawhead, kita ambil aja, bisa masukin satu hero tambahan ya. Aduh, kayak gini puyeng sih, cuy. Ini kita akalin dulu nih. Ini kayak gini udah bener itemnya atau kita kasih Worm Slayer aja ya, badangnya biar kuat ya. Nah, ini kita kasih ke sini aja. Udah ya, kayak gini ya. Link kita tetap pakai Huskrow. Udah sih kayak gini udah cakep banget, atau Karinanya kita mundurin tetap kena kan ke si badangnya. Oke ya, kayak gini aja. Nah, di sini ada Sun ya. Kita pakai Sun aja lah ya, biar lebih kuat harapannya. Oke, di sini apakah kita masih bisa menang atau kita kalah nih, cuy? Kita lihat aja. Yang penting udah jadi ya, badang bintang 3 Titan. Ayo, badang ulti. Aduh, ultinya ke situ ya sendirian. Sayang banget, aduh. Oke, link kita ulti, cakep. Di ulti lagi sama link musuh, nggak jadi masalah ya. Badang kita, oke, dapat setakan. Sun kita beranak ya. Cakep banget. Langsung hilang sama Lancelot kambing. Oke. Aduh, Lancelotnya nggak kena. Oke, link kita ulti ya. Masih aman. Minus 2-2. Kita menang, cuy. Oke, ternyata kita menang ya, cuy. Keras juga musuhnya ya. Padahal nggak ada apa namanya. Nggak ada bintang 3-nya loh. Kita bikin 6 Worm Slayer sama Astro. Berat juga lawan kayak dia ya. Nah, kita lihat dulu ya komposisi hero-nya ya. Gue penasaran sih ini. Oke. Musuhnya bikin 6 Worm Slayer sama Astro juga ya, plus 4 Swordman. Musuhnya kagak ada bintang 3 tapi keras banget kambing ya. Kita udah ada 2 biji bintang 3 plus Titan, kewalahan cuy. Ini menangnya kayak menang hoki aja cuy. Dia menang Star Core aja ya. Star Core-nya itu bagus dia cuy tadi. Star Core yang memulihkan HP. Oke, kita lihat aja powernya. Power kita 141 ya, power musuhnya 122. Kita main sampai 34 menit ya. Ya udahlah ya, kayak gitu aja buat video kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Thank you.